Bersikap apa adanya tanpa menutupi sifat buruk menjadi prinsip dasar yang dipegang pasangan kekasih Asmirandah dan Jonas Rivanno. Keduanya mengatakan jika mereka tidak mau saling jaim atau jaga image dalam menjalani kisah cintanya yang baru terbangun seumur jagung itu. Bahkan dengan sikap tidak jaim yang dilakukan Endah dan Jonas, keduanya mengaku jadi tahu keburukan dan kebaikan atas sikap yang dimiliki keduanya. Apa adanya, lebih apa adanya. Ya justru ya beginilah kita ya. Enggak bisa jaim juga. Dia udah tahu apa-apa kejelekan gua, jadi buat apa gua jaim? Sama-sama tahu kekurangan kita. Meski baik Endah dan Jonas sudah mengetahui sedikit demi sedikit sifat buruk yang dimiliki keduanya, namun hal itu bukan masalah besar bagi pasangan kekasih ini. Bahkan Endah memuji sikap Jonas yang selalu tepat waktu jika janji kencan dengan dirinya. Yang menurut Endah hal itu di luar dari kebiasaan sang kekasih yang rupanya memiliki sifat suka ngaret alias telat. Tidak ada keburukan yang menentu gitu. Dan menurut aku itu sih sama sih, namanya manusia pasti ada kekurangan ada kelebihan gitu kan. Dan kekurangannya tidak yang menjadi wah parah banget sih, enggak gitu. Biasa aja, normal, wajar. Wajar. Biasa lah ya cowok kan. Biasa. Kalau susah bangun gitu. Tapi enggak, dia kalau janjian sama aku tuh on time banget loh. Aku malah yang masih keras.